di zamannya dulu kanan kiri ini kafe-kafenya rame ya teman-teman. Dulu rame banget pinggir jalan ini. Trotoar namanya maksudnya. Iya, namanya trotoar. Cuma maksudnya orang-orang sini nyebut ketika nongkrong di kanan kiri ini nyebutnya di trotoar BK. Kanan kiri. Sudah sebagian sudah terlepas ya kayunya. Jadi kalau misalnya anak pasang air tinggi, airnya sampai ke jalanan ini ya teman-teman. Naik sampai ke jalan ini. Kita masuk ke kanan ya. Ada Mbeko Festival, I Love Gontambuan. Kalau kata istri saya, Mbeko itu sarapan kapan lagi. Semuanya kotor ya teman-teman. Kelurahan Bontang Kuala merupakan salah satu cikal bakal kota Bontang ya teman-teman. Jadi kota Bontang dahulu tempat ramenya hanya di Bontang Kuala ini dan juga di Kelurahan Guntung ya teman-teman. Di samping PT PKT. Samping pabrik PT Pupuk Kalimantan Timur. Jadi di bawah ini ada laut ya teman-teman. Kita belok kiri. Halo, assalamualaikum. Salam. Ya. Hah? Ya. Aku lagi nge-vlog nih. Ya udah. Masih banyak, mungkin maghrib pulang. Terbuat dari kayu ulin ya. Ini kita akan mengantar di tengah laut ya, Pak.
kita nggak. Jatuh. Kunci. Aduh, iya. Jatuh kunci motornya. Kunci motornya jatuh di laut. Aduh. Halo, assalamualaikum. Ada kunci serep ke rumah? Anu minta antar ini. Nanti aku cari kurir. Kunci ku jatuh ke laut. Ya, iya aku anu nanti. Ya. Aduh. Ya. Nanti ku anu kan kurir. Assalamualaikum. Ini jatuh teman-teman kuncinya ke laut. Ini teman-teman kita antar ke tengah laut ya teman-teman. Terpaket ini. Jatuh kunci motornya teman-teman. Aduh. Itu ada villa ya tengah laut ya teman-teman. Nyari kurir loh teman-teman. Kuncinya jatuh. Assalamualaikum. Oke teman-teman, kita sudah ngantar tadi ya ke rumah belakang tuh. Jadi kunci kita jatuh ya teman-teman ke laut. Jadi ya nunggu ini dulu, nunggu apa kurirnya. Jadi cukup jauh ternyata. Ya tapi gimana lagi, kuncinya jatuh. Dia kita nge-vlog aja dulu. Jadi sana ada kafe itu ya teman-teman, kanan itu ada dalam air di depan sana. Bisa kah? Iya, tahu depan situ sih. Iya. Di depan situ. Katanya mau pakai magnet ya, teman-teman. Kita coba dulu. Di rumahnya kayak gini ya. Tuh. Situ. Sini. Ya sini. Sampai ini. Iya. Jatuhnya ke sih ya, sebagian situ sih. Belum enggak kena arus sih. Enggak kena.
Nempel aja kalau kunci, soalnya anu kunci apa? Gantungan kunci kecil aja dia. Iya. Kecil aja, nggak apa, biar aja mas. Kuan. Anu, dalam mungkin masuk ke lumpur juga kan. Sini, biar kembalikan. Biar kembalikan. Biar aja. Biar aja. Sudah pesan kurir soalnya. Biar biar kutungguin ya. Sudah diantar kurir. Iya di iya di loktuan tapi makanya apa, tunggu aja sudah. Kasih mas ya. Jadi jatuhnya di bawah situ ya teman-teman.